mimpi hari ke hari. Nanti menanti pasti pasti sisi ku kini terbang tinggi. Ceritakan tentang cinta, segalanya muncul sekelip mata. Semuanya di depan matanya dia, makan tidur pun tak lena. Dia cinta, dia sayang aku, dicinta aku, disayang. Pengajian as in studies. Okay, Lisa dah grad tahun 2008 lalu. Jadi untuk pengajian seterusnya, Lisa rancang untuk buat sijil guaman Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Certificate of Legal Practice, CLP. Lisa dah pun sebenarnya apply dan mula dah classes dia semua. Tapi sejak Lisa pulang daripada UK tu, dia tertangguh sebab alhamdulillah juga, macam dari segi positifnya, rezeki Lisa dalam dunia seni ni dia back to back kerja dia. Jadi memandangkan dia sebuah kursus yang kita boleh ambil pada bila-bila masa sahaja, Lisa bagi tahu diri Lisa dia about 9 months macam tu. Sebab Lisa belajar UK punya degree, UK law. So bila kita nak practice dekat Malaysia, kita kena ambil CLP ni untuk membolehkan kita untuk menjadi seorang peguam. Yes, dia prerequisite tu. Sebab Lisa dah seronok berlakon, lepas tu pengajian tu Lisa dah ketepikan pengajian. Tak, Lisa tak letak tepi. Macam oh dah begitu di Lisa tak nak dah tak. Bukan macam tu. Lisa realistik dengan diri Lisa sendiri. Lisa tahu yang Lisa belum bersedia untuk duduki exam dia lagi. So Lisa macam begitu di Lisa, okay lah, for now let me concentrate on the dunia seni first. Macam tu. Jadi memandangkan Lisa sedar bahawa dalam dunia seni ni kita tak tahu sejauh mana kita boleh maintain popular ataupun maintain dengan status yang ada demand. Jadi selagi ada demand, selagi orang nak tengok lagi Lisa dalam dunia seni ni, Lisa akan cuba apa yang Lisa mampu selagi boleh. Lepas menang anugerah, masih lagi orang katakan pertunjukan Lisa agak kaku. Masih lagi ada komen-komen yang negatif. Apa pandangan Lisa? Okay, Lisa menang anugerah pelakon harapan untuk wanita untuk FFM ke-21 untuk filem I'm Not Single. Dan apa tu, lakonan yang kaku tu yang Lisa dengar berdasarkan lakonan Lisa dalam filem I'm Not Single tu juga. Dan apa tu, bagi Lisa pandang situasinya beginilah, macam Lisa pandang dia pendapat dan Lisa hormat pendapat orang dan Lisa anggap pendapat tu sebagai sesuatu yang membina daripada sesuatu yang menjatuhkan. Jadi Lisa just bagi tahu di Lisa, okey kalau itu pendapat mereka ataupun segelintir ataupun banyak ke apa ke, Lisa just kena cuba sedaya upaya Lisa untuk mengubah persepsi itu dan improvekan diri Lisa pada masa yang sama. Sebab Lisa tahu Lisa baru lagi, jadi Lisa nak banyak lagi nak kena belajar. Lisa nak try improvekan lah. Lisa rasa Lisa adalah seorang yang agak macam orang kata orang yang committed, orang yang fokus. Jadi apa yang kerja yang Lisa dapat, Lisa anggap sebagai satu tanggungjawab dan Lisa suka bertanya. Lisa ni suka belajar.
apa-apa pun lah, dengan dalam dunia seni saja, apa-apa pun, Lisa suka bertanya macam apa maksudnya, kenapa macam ni, what if kalau macam ni, what if kalau macam tu, Lisa macam tu. Jadi alhamdulillah sepanjang Lisa dalam dunia seni ni, semua yang Lisa pernah bekerjasama tak locate pun ilmu mereka dengan ilmu mereka. Jadi Lisa belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi lah. Jadi Lisa akui lah contohnya apa yang Lisa rasa agak berkarat ataupun agak macam kenapalah Lisa ni tak boleh macam tu je, contohnya menangis, macam Q Haida, macam tu je dia boleh nangis, just like that, nangis pop dia boleh nangis. Jadi benda tu Lisa amat kagum. Penghayatan dan fokus. Mungkin pendirian Lisa, mungkin sebab pendirian Lisa macam in real life pun nak nangis tu susah, unless betul-betul push to the situation tu baru Lisa nangis mungkin sebab tu. Tapi Lisa nak cuba, nak cuba juga. Macam dengan kata Lisa dah berambil dalam dia akan not really sebenarnya. Sebenarnya tak adalah Lisa not really, bukannya Lisa betul-betul terbabit ke apa-apa, tak. Tapi Lisa akui Lisa interest tu dah tertanam dah. Lisa macam bila shooting kadang Lisa tanya, kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam tu? Kenapa shot dia macam ni? Kenapa shot dia macam tu? Itulah Lisa ni suka bertanya. Dan bila dong, bila orang yang explain, lepas tu DOP contohnya, director of photography, orang yang pegang cameraman tu, dia explain, dia orang akan explain kepada Lisa, okay, dia buat macam ni sebab ni. Kita pun, okay. Jadi kita open up satu lagi possibility. Yes, dan kita secara tak langsung membuka satu kemungkinan ataupun possibility untuk diri kita untuk okay, mungkin kita boleh masuk cabang tu juga dalam hidup kita nanti. Sebolehnya Lisa kalau boleh tak nak hadkan diri Lisa kepada dua bidang sahaja, iaitu lakonan dan juga guaman. Kalau boleh nak buat ni, buat ni. So this is another new thing for me to belajar. Kononnya tu memang benar. Couple tak tepat lah. Kalau couple tak tepat, macam Lisa akui, Lisa pernah Lisa mula kenal dan rapat sejak penggambaran I'm Not Single. Dan apa tu, mungkin memandangkan macam Lisa terangkan tadi, dengan sifat Lisa yang suka bertanya ni, dan beliau juga tidak tak locate untuk share, dan kita banyak berbincang daripada situ. Dan secara tak langsung mungkin sebab sejak tu kita kenal, lama-lama kita of course lah jadi familiar antara satu sama lain. Okay, bagi mereka yang menyambut, Lisa ingin mengucapkan Kong Hei Fa Choy, Chinese New Year. Semoga betul lebih ong lah, lebih sukses orang kata kan. Okay, so itu yang Lisa ingin ucapkan. Selain daripada tu, Lisa ingin kongsi bersama kawan-kawan semua bahawa tahun ni sahaja Lisa ada 7 filem yang bakal ditayangkan. Alhamdulillah, Lisa ada filem Vitri, Samsing Jalanan, itu satu. Ada Kepau, Langina Budak Sitan, Semirah Cinta Stiletto, CyberX Ancaman Penggodam, Jangan Pandang Belakang Congkak 2, dan juga Langgenda Budak Setan. Kalau Lisa ada filem-filem tu yang bakal ditayangkan, jadi Lisa harap kawan-kawan semua enjoy tengok filem-filem tersebut. Apalagi dan juga memandangkan anugerah bintang popular coming soon kan. Jadi Lisa ingin cakaplah di sini, bagi mereka yang sudi mengundi, Lisa ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Lisa rasa amat rendah diri dan juga Lisa menghargainya. Dan selain daripada itu, bagi mereka yang dah pun mengundi, teruskan mengundi. Bagi mereka yang sudah mengundi, terima kasih. Dan itulah, itu je lah kot Lisa nak cakap.